ke kanan ya. Oh, di sebelah situ ya. Oh, ini gak ada apanya, gak ada gerbang ya, salah. Ya, itu dia ya. Nah, ini dia guys. Kita ambil yang paling mahal tentunya ya. Yang paling mahal itu ini guys. Seperti biasa ya, kita patch dulu, attach trailer dulu ya. Selanjutnya kita berangkat ya. Ini alat pengaspalan kayak ini guys. Wup, hampir ya. Duh. Ini udah gak seperti kemarin ya, enak di bawah ya. Roll ya. Panjang nih guys ya. Kencang juga nih tetapnya. Nabrak ya guys. Lagi up, salah guys, ke kanan ya. Nampaknya jalan satu arah ya.
terus ya. Bagusin dulu ya. Jadi kita lihat view-nya dulu guys ya. Oke. Nih kalau bagus sih kendaraan kayaknya nggak bayar ya. Isi minyak baru bayar ya. Tunnel ya, terowongan. Jangan salah pilih ya. Up. Liar kali ya, nggak ngerti kita ini kenapa. Untuk handlingnya kurang seru lagi guys, nggak bisa ngebut-ngebutan. Nah ini kita hati-hati dulu. Hati-hati perlu pemilihan apa ya, pemilihan tempat. Penalti guys $100, gila aja deh. Oke, lain kali kita dari situ nggak usah kencang-kencang ya. Tandain ya kalau dari kencang-kencang juga ya. Oh my god. Udah mau sampai ya.
ini deh guys ya. Oke, dapat lumayan ya, cargo damage 0%. Kita lihat uang kita dulu nih. Kita pengen mau beli truk yang apa ini sih? Oke, belum ada duit nih. Jadi kita ambil kerjaan lagi ya. Ambil kerjaan yang mana nih? Seru. Paling dekat ini. Kita lihat dulu ya. Kita ke bawah ini. Mana ini enggak apa ya? Enggak seru di handling ini. Ada paket. Yang paling mahal dong, ya kan? Dan paling mahal itu 8.800, guys. Ini kita ambil ya. Oke, nampaknya ini nggak membawa barang ya. Dulu ya, sejajarkan kedudukan dulu. Oke, down.
Nice. Hidupkan mesin dulu, hidupkan lampu. Zoom out dulu ya, kita pasang dulu ya. Trailernya. Nice, sudah terlock, sudah terpasang. Kita gerak ya. Bisa pula nabrak ya. Duh, mobil tadi dah hilang aja ya. Terus ya guys, angkut apanya ya, badannya, badannya, roda bannya, tambal lagi. Beberapa cukup, nanti kita beli apa ya, beli trailer. Kencang sih ya. Iya. Lambat, iya. Sengaja dia biar ditabrak gitu ya. Guys, nggak sanggup guys.
saya. Biar dia berhenti ya, biar kita nggak tabrakan gitu kan. Oke, jangan sampai, aduh, jangan sampai kena tanah lah. Terus nah, di depan kita truk pula nih. Aduh, kan gak betul nih. Ini gak betul handlingnya nih, guys. Ini antara joystick kita yang rusak atau apa? Kayaknya joystick kita ini ya. Minta ganti ya. Wah, gak betul nih. Wah, gak betul lagi. Kampret memang ini. Joysticknya minta ganti. Dulu lah ya. Oke. Lagi ya. Mau sampai, guys. Nah, ini dia, guys ya. Kargo damage-nya 10%. Aduh. Kita ke ini ya. Go to garage. Aduh, duitnya tinggal sedikit lagi.
Mau beli ini sih, truk impian kita. Loh, sedikit lagi ya. Ya, ada di mana lagi nih? Seperti biasa. Oke. Kita mau pergi ya guys. Oke. Sebenarnya kalau untuk spion kiri kanannya kayak gak ada gunanya ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita kita klakson, mereka rata-rata ya rata-rata itu apa ya, berhenti ya. Oke, nice, lanjut lagi. Tanjakan ya guys. Duh kan. Oh, liar ya. Ini joysticknya tau. Yang kendaraan ini. Lanjut guys ya. Oke,
Wow, kita ke kanan guys. Matilah situ. Tanya lah betul. Kemarin masih enak ya, masih bisa dibawa balap-balapan, ini kok udah susah. Sudah berhenti deh guys ya, jumpa truk lagi kita. Truknya aja pun kencang nih. Mati kita. Terlalu maksa ya. Gelap guys. Lanjut. Oh my god. Ya. Mana sih? Maksimum speed 80 gitu ya. Ini 100. Oke, jadi ada apa? Liar nih dia. 80 ya. Ah, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, nggak masuk akal ini. Masuk akal sih, bisa dibilang sendiri ya. Ah, kan nggak masuk akal ini. Iya. Wah, aman kita ya. Jauh ya.
Nah ini guys, uang kita nih udah cukup ya untuk beli truk ya. Scania paling mahal kita beli guys.